Berjalanlah walau sambil menangis, jangan sesekali berhenti. Perjalanan kami tidak terbatas pada satu malam. 5 Desember 2018, perjalanan kami resmi dimulai. Perjalanan panjang namun terasa singkat. Memberikan kesan dalam kehidupan kami. Perjuangan menjalani satu masa dengan penuh tanggung jawab. Tantangan dan rintangan membuat kami ingin berhenti. Namun di saat yang bersamaan, harapan dan kebersamaan menjadi penyemangat utama dalam perjalanan ini. Perjalanan ini menjadi sebuah memoir tentang pahit, manisnya perjuangan. Tentang kebersamaan kami mengabdi, memberikan apapun yang kami bisa berikan untuk Brawijaya. Menjelajah untuk membawa sesuatu kembali. Kami tidak bisa berbohong. Tuhan benar-benar menciptakan skenario yang luar biasa indahnya. Rasanya perjalanan ini tidak ingin selesai. Dan nyatanya perjalanan memang belum selesai. Perjuangan masih harus diteruskan. Perjalanan tentang tawa dan air mata. Saat ini, kami akan memberikan sebuah amanah kepada mereka untuk dilanjutkan. Perjalanan tentang naik turunnya fase kehidupan. Saat murung dan senang. Saat tinggi dan rendah. Sungguh, tempat ini layak kami sebut rumah. Dan siapapun yang sudah berada di dalamnya akan tetap kembali. Mengingat rumah sebagai tempat ketika dibesarkan. Brawijaya. Langkah terakhir kami untukmu.